Oke guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga. Di kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi tutorial, yaitu cara edit jedak-jeduk di CapCut ya guys ya. Oke, bagaimana caranya? Simak aja video ini sampai habis. Oke, pertama kalian klik aja icon plus atau new project ini, kita klik. Nah, setelah itu kalian masukkan videonya ya guys ya. Di sini saya akan masukkan, kita klik add. Nah, setelah kalian masukkan, kalian tinggal apa namanya nih, tambahkan lagunya. Kita ke kiri dulu, lalu kita tambahkan lagunya atau audio, lalu kita klik sound, lalu kita pilih your sound, lalu kita pilih form device, lalu kita masukkan lagunya ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tandai beatnya guys. Kita tandai beatnya, caranya kita klik audionya, lalu kita klik mute out, lalu nah di sini kalian tinggal tandai ya guys ya. Di sini saya akan percepat dulu ya videonya, let's go. Oke guys, setelah kalian apa namanya tandai seperti ini, kalian tinggal potong-potong aja ya. Di sini kita klik centang. Nah, setelah itu kita potong-potong aja. Nah, caranya kalian paskan garis putih ini ke beatnya. Kita paskan. Nah, setelah itu kita klik videonya, kita pilih speed nih yang ada di bawah, kita klik. Nah, setelah itu kita geser ke kanan. Kita paskan lagi, kita klik videonya, kita klik speed. Kalian tinggal lakukan aja ya seperti ini. Kalian tinggal klik videonya, kita klik split. Nah, kalian paskan ya garis putihnya, kalian bisa paskan. Nah, kita klik videonya, kita klik split. Oke guys, di sini saya akan percepat videonya. One day I'll come home and better me. But for now, I'll be over the hills and far away. 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 But don't miss me too. I know I'm gonna miss you, darling. Don't miss me too much. Oke, setelah kalian potong-potong seperti ini, kalian masuk ke bagian pertama. Kita masuk ke bagian awal. Setelah itu kita apa namanya tambahkan efek. Caranya kalian klik potongannya ya, kita klik. Lalu kita klik animation. Nah, lalu kita klik combo guys. Kita klik combo, lalu kita cari namanya swipe out guys, kita cari swipe out. Nah ya, efeknya ini swipe out. Nah, setelah itu kalian letakkan aja swipe out ini di semua potongan ya guys ya. Nah, ini swipe out, kita klik, kita ganti swipe out. Nah, kita lakukan aja di semua potongan videonya ya guys ya. Oke, setelah kalian tambahkan efeknya, kalian masuk ke bagian pertama ya. Kita masuk ke bagian pertama. Nah, setelah itu kita paskan. Nah, lalu kita pilih yang keluar dulu, kita klik ini, kita klik. Lalu kita pilih efek. Lalu kita cari yang namanya split guys nih, split. Nah, lalu kalian pilih yaitu nine screen. Kalian yang ke tengah nih ya, yang di tengah. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik centang. Nah, setelah itu kita perkecil. Nah, di sini kan ada 3 potongan ya. Kita paskan 3 potongan ini. Ini yang 1, 2, 3. Kita masuk ke 3. Lalu kita copy.
lalu kita paskan ya, paskan ketiga ini kan tiga potongan ya, tuh 2 3, kita paskan, lalu kita copy, kita lakukan aja seperti ini. Kalian tinggal apa namanya selah aja efeknya dengan satu video. Oke, di sini saya akan percepat ya guys ya. Nah, setelah itu kalian yang di akhir ini kalian hapus. Nah, kan ini ada yang kecil ya. Ini kecil. Ini kecil-kecil ya. Kita masuk ke bagian awal ya. Kita masuk ke bagian awal. Nih, kita masuk ke bagian awal. Kita bisa zoom terserah kalian, guys. Di sini saya akan zoom ke muka ini. Nah, ini juga bisa akan zoom. Nah, ini juga bisa. Kalian bisa zoom aja 4 video, guys. Kalian bisa zoom terserah kalian. Nah, setelah kalian zoom, kan ini ada 4. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 6 ini ya. Lalu kalian ini kan ada sisa nih ya, ada sisa. Kita duplikat lagi yang ini. Nah, kita paskan yang terakhir ini, kita selah. Nah, ini kita kecilkan. Cuma satu nih. Nah, setelah itu kalian apa namanya masuk ke bagian awal ya, kalian masuk ke bagian awal. Nah, awalnya ini kalian lewati satu. Nah, seperti ini kalian apa namanya tambahkan efek yang namanya, oh enggak guys, kalian split aja ya guys, kalian split ini. Nah, kalian bisa tahan geser seperti ini guys ya. Di sini kalian ubah ke -20, lalu kita perbesar. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kalian klik lagi, kita kecilkan, kita bisa apa namanya perkecilkan dulu. Nah, lalu kita ubah ke 20, tadi kan min, sekarang 20. Nah, setelah itu kita perbesar. Nah, setelah itu kan di sini ada yang bolong ya, ini bolong ya. Nah, kalian tinggal biarkan aja nih, biarkan dulu. Nah, ini biarin. Nah, ini juga kita ubah. Kita ubah ya guys ya, kita ubah ke -20. Nah, setelah itu kita perbesar. Nah, selanjutnya ini kita klik, kita perkecil, kita apa namanya geser. Kita ubah menjadi 20. Nah, setelah itu kita perbesar. Nah, maka kalian tinggal lakukan aja seperti ini ya guys ya. Kalian cukup selah aja satu nih. Kita nanti ini tambahkan efeknya nanti. Nah, di sini biarin. Nah, di sini baru kita Oke, setelah itu, nah ini kan ada di akhir video nih ya, kalian biarkan. Kita masuk ke bagian awal lagi. Nah, di sini kan ini kan ada yang bolong ya, kita paskan ke beatnya. Lalu kita tambahkan efek. Kalian cari yang party. Nah, setelah itu kalian pilih yang mana nih?
warna nih, colorful ya. Kita klik colorful nih, kita klik colorful. Tunggu ya, di sini saya sedang mendownload. Nah, setelah itu kalian klik centang. Nah, ini kan panjang ya, kita perkecil aja. Nah, setelah kalian paskan, kalian tinggal copy aja, guys. Kalian copy. Nah, kalian geser ke bit selanjutnya nih yang bolong nih, kita paskan. Kita potong. Ini kan kebesaran ya, kita potong. Lalu kita copy. Kita geser ke kanan. Kita paskan ya, guys ya. Kita copy lagi. Kita geser ke kanan. Kita paskan. Lalu kita copy lagi, kita paskan ke kanan nih. Nah, setelah itu kalian paskan lagi. Nah, lalu kalian masuk ke bagian awal nih ya. Nah, ini kan tidak ada efeknya ya, kita klik. Nah, lalu kita klik animation, kita pilih yang namanya combo. Lalu kita cari yang namanya wobble, guys. Letaknya tuh ada di terakhir. Nah, kita cari wobble nih, kita klik. Nah, setelah itu kita pernah masuk ke bagian awal. Kita pilih animation, kita pilih in. Nah, di sini kita in, lalu kalian cari efek yang namanya mini zoom. Nah, lalu kalian checklist. Lalu kita keluar, lalu tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya Nah, di sini kalian cari kamera fokus nih, kita klik. Nah, setelah itu kita checklist. Nah, maka setelah itu kita tinggal ekspor aja ya videonya. Kita klik yang menu icon unduh. Nah, setelah itu kita klik ekspor. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.